Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noh. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang yang dikenal aku, kan? Kan? Okay guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so kepada korang nak menang giveaway Diamonds Mobile Legends, boleh. Diamonds Free Fire pun boleh. UC PUBG, Zemze Peto, Robux untuk Roblox. Dan kepada korang nak hoodie dekat Shopee, atau kepada korang nak apa-apa baju atau seluar kasut ke dekat Shopee, korang boleh join giveaway ni dengan tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan je link tu, korang download, lepas tu korang buat account, screenshot yang korang dah buat account, lepas tu hantar dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Bukan tu sahaja, korang pun boleh join giveaway ni untuk menang hoverboard ni. Aku akan pilih 2 orang setiap bulan. Nak dijadikan cerita macam tu. Untuk yang bulan lepas, dia orang dah dapat, alhamdulillah, dah hantar dah dekat aku, dia hantar gambar apa benda semua, dah hantar video, dia kata terima kasih. So untuk bulan ni aku akan pilih 2 lagi orang, okay, untuk aku bagi hoverboard macam ni. Aku belikan dekat Shopee je. Korang boleh pilih warna putih, ada warna hitam, ada macam-macam color lagi. Nak dijadikan ceritanya macam tu, so korang boleh tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, korang download, korang buat account, screenshot yang korang dah buat account, hantar dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Kepada korang yang dah pernah buat, nak buat lagi pun boleh, guna email yang berbeza. Kalau nak buat tu, nak dijadikan cerita macam tu, waktu korang download apps tu kan, lepas tu korang nak daftar tu, korang guna email yang berbeza. Nak dijadikan cerita macam tu. Semoga ada rezeki korang. Aku tak paksa, tapi kalau korang nak buat, semoga ada rezeki korang. Okay guys, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title tu juga, hari ni aku nak main game Roblox lagi. Ramai gila lah orang kata komen dekat video-video yang lepas, sampai video Roblox aku pun trending. Trending guys, nak dijadikan ceritanya macam tu. So, nak dijadikan ceritanya, hari ni aku akan main game yang paling ramai orang request kat aku, game Brookhaven. Nak dijadikan cerita macam tu. Game Brookhaven ni memang ramai gila orang suruh aku main dekat Roblox. So, apa tunggu lagi, jomlah kita masuk. Okay guys, nak dijadikan cerita ni sekarang, aku dah buka dah aku punya Roblox Brookhaven RP. Okay, mula-mula kan waktu aku main, nak main Brookhaven ni, aku sebenarnya tak tahu tau, benda apalah Brookhaven ni, macam mana nak main Brookhaven ni. Rupa-rupanya dia macam kita bebas dalam tu, kita boleh buat macam-macam, boleh buat rumah, boleh macam-macam lah, kita boleh jalan-jalan apa benda semua. So marilah kita mulakan kita punya Brookhaven ni lah, nak dijadikan cerita macam tu. So okay guys, so kita dah nak masuk dalam Brookhaven ni. Okay, so macam ni lah dia kan. Mula-mula korang masuk, mula-mula kan waktu aku main Brookhaven ni, aku tak tahu nak buat apa sebenarnya. Aku pun tak pandai lagi nak main Brookhaven ni sebenarnya, sebab kita kena teroka dia punya tempat tu banyak-banyak. Oi, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Okay, kita tekan play. Okay, kita tekan play ya. Macam-macam korang boleh buat dekat tempat ni lah, nak dijadikan ceritanya. Tak, sekarang ni apa benda yang aku dengar bunyi macam bunyi bising sangat ni? Aku dekat disco ke? Kalau tak dia papa bisingnya. Okey, so aku tak tahu aku sekarang dekat mana eh. Jadi kita okey, dia dah tunjuk kat situ. Kat situ ada avatar, avatar editor, tools, animations, vehicle dengan house. Okey, avatar tu maksudnya macam karakter kita. Lepas tu kalau kita nak edit-edit karakter kita pun boleh. Lepas tu kat sini ada macam baju-baju macam tu. Lepas tu kat sini ada animations macam kita punya, kita nak salam dengan orang ke, kita nak hi-hi bye-bye dengan orang ke, macam-macam kita boleh buat. Lepas tu kita boleh pilih kenderaan yang kita nak naik pun boleh ya. Lepas tu kat sini rumah. Kau dengar tak? Kau dengar tak? Wih, bising weh. Kejap, aku tak tahu bunyi datang daripada mana. Kau sabar. Bising weh. Aku tak tahu lah korang dengar ke tidak, tapi bunyi dia memang bising lah. Okay, aku tak tahu sekarang kita nak gimana ya. Aku nak pilih kenderaan ya. Aku rasa aku nak naik skuter. Okay, sekarang kita tengah nak naik skuter ya. Okay, dekat sini Brookhaven Airport. Okay, kita dekat airport. Korang tahu airport tu ke mana, yang dekat kapal terbang tu lah kan. Okay, so jom kita tengok dekat dalam airport ni ada apa. Okay, so kita keluar dulu. Okay, kita masuk dulu. Oh, pintu dia bunyi gitu. Okay, so kita masuk. Weh,
Okay, so kat sini security check. Okay, tapi tak ada security, so kita mampus, kita masuk je. Lantak kau. Kita masuk je. Oh, kat situ ada Indonesia, ada New York, Portugal, Rusia, Oregon dengan Thailand. Okay, dia je Thailand pun salah. Confirm tak pergi sekolah bodoh ni. Okay, so kita pergi kat sini. Departing flights. Okay, so kita ikut jalan ni. Weh, weh dia gerak sendiri weh. Weh, sumpah weh dia gerak sendiri weh. Weh, aku tak tipu. Kau sabar, kau tengok eh, kau tengok eh, kau tengok eh. Ha, ni dia gerak ke arah sana. Sebab anak panah dia ke sana. Okay, kalau kita keluar, kita pergi kat arah sini. Kita pergi kat sini. Agak-agak, kalau kita pergi dekat arah kapal terbang tu, kita boleh naik kapal terbang tak? Aku nak pergi kejap. Okay, kat sini dia kata board plane. Okay. Wih, wih. Wih, kita dekat dalam kapal terbang lah bodoh. Ada, wih. Oh, kat situ boleh keluar ya? Wih, kita dalam kapal terbang wih. Ini kapal terbang private tu. Kita boleh jadi pilot wih. Kau nak jadi pilot? Tak payah. Aku tak pernah belajar pun nak jadi kapal terbang. Nanti elok-elok nak sampai ke Thailand, tiba-tiba sampai kat longkang tapi rumah kau. Tak payah nak buat hal. Keluar je, ha. Okey, kita pergi tempat lain lah. Okey, macam ni rupanya dalaman dia, eh. Ooh. Siapa kat sini tak pernah naik kapal terbang? Kita geng. Aku tak pernah naik kapal terbang. Tapi kan, macam tak ada orang je kat kapal terbang ni. Membosankan ya? Jom kita keluar je lah. Dekat dalam Brookhaven ni, korang boleh buat macam-macam. Contoh kalau korang pergi dekat Sinki, korang boleh basuh tangan, korang boleh masak lah, apa benda semua macam-macam lah. Aku pun baru tahu ya. Okay, so lepas tu kita keluar daripada airport ni. Okay, kita keluar. Aku sebenarnya tak tahu nak pergi mana. Weh, dah siang lah nyah. Dah siang lah pula. Okay, dah siang. Dah siang, aku tak tahu nak pergi mana. Kita kena ambil kenderaan dulu. Jom kita naik kuda ya. Ada kuda tak? Tadi aku tekan kuda sebenarnya. Okay, apa ni? Please wait for timer to end. Okay, ada masa untuk tunggu dia. Kita nak pakai kenderaan baru. Okay, dah boleh dah kot. Saya ambil skuter je lah. Okay, eh, kenapa macam cekat-cekat ni? Okay, tak apa, tak apa, abaikan. Okay, dekat sini grocery. Grocery ni maksudnya macam pasar raya lah. Korang nak beli ayam ke, nak beli sayur ke. Okay, jom kita naik atas ni. Macam ada satu jalan je. Alright, so aku sebenarnya nak rumah sebenarnya tau. So kita pergi tengok dekat rumah. Aku nak tengok rumah. Ah ni ni ni. Cuba cuba. So kita dah sampai dekat depan rumah. Senang je, kau tekan je apa ni home kat atas tu. Lepas tu nanti korang boleh sampai dekat rumah yang korang nak. Okay, so korang turun dulu daripada skuter. Tekan rumah ni. Korang tekan tanda suka tu kan. Lepas tu korang pilih lah rumah apa yang korang nak macam tu. Kalau aku kan, aku suka rumah dia macam best-best sikit lah macam tu. Kau faham? Kau sabar jap. Kau sabar jap. Aku tengah pilih rumah ni. Ini antara hidup dan mati. Rumah ni lah. Okay. Kita tengok dia tengah bina rumah untuk kita. Kau jangan main-main. Ah, Brookhaven ni dia boleh buat rumah tau. Okay, so kita tengok. Oh, rumah. Nampak? Rumah aku exotic. Tak pernah ada orang buat rumah macam ni, guys. Okay? So, masuk-masuk je rumah aku ada apa? Okay, masuk-masuk rumah aku ada zoo. Bodoh. Okay? Cuma tak ada buaya je dalam ni. Ni apa benda ni? Oh, ada pokok ya? Okey, sejak bila pula lah aku tanam pokoknya? Eh, kenapa ni? Okey, so kita keluar rumah. Mana bilik? Aku rasa aku nak buat bilik tapi mana rumah aku ni? Biliknya mana? Tak ada bilik. Okey, tak apalah abaikan yang tak ada bilik tu. Kita boleh tak masuk rumah orang? Aku tak pandai masuk rumah orang kat Brookhaven ni. Ni rumah orang tau. Boleh masuk? Kita masuk je. Kita masuk, kita masuk. Ni ada tangga ni yang lalang lah. Naik je lah ni. Okay, kita naik. Weh, ada kolam mandi. Weh, ada bathtub. Tapi kita tak boleh mandi sebab ni bukan rumah kita. Okay, tak bolehkah aku bina rumah yang lain? Boleh tak aku nak bina rumah lain? Okay, ada lagi satu. Okay, kita beloi rembat. Kita rembat. Mana ada tanah rembat, guys? Buat apa kan? Ada tanah banyak-banyak tapi tak buat rumah. Baik, aku ambil je tanah ni. Alah, tapi kita dah ada rumah. Alah, guys. Tak boleh ambil. Okey, jap. Okey, ni rumah kita tadi. Aku rasa kita ada masa tau untuk rumah ni. Biasanya rumah ni dia ada masa. Masa dia untuk tamat. Lepas tu kau boleh buat rumah baru lah. Macam tu lah. Tapi aku rasa takkanlah rumah aku ni tak ada bilik. Aku rasa ni bukan rumah ni. Ni kebun ni. Tak ada apa kau bayangkan. Weh, ada orang weh. Jom kita berkawan dengan orang. Hai guys. Lah tu dah kenapa menyarap tu. Terberak, tercerit kat bawah tu. Weh, kenapa muka dia macam dia mati, weh? Weh, kenapa dia mati? Weh, kenapa muka dia macam tu, weh? Abaikan, kita kena teroka, ya? Kita kena teroka. So, kita naik kuda. Mana kuda? Tak ada kuda pun. Oh, kena tunggu 5 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1.
Okay. So kita ambil kuda. Mana kuda aku? Mana kuda aku? Eh? Mana kuda akunya? Okay, tak apalah, kita jalan-jalan dulu kat rumah jiran ni. Aduh. Ada timer-timer pula ni. Alah, masalah betul eh. Ni awak, nama awak siapa? Nama saya Bontot. Okey, larilah, tak apalah, tak nak kawan kau. Okey, kita ambil kuda. Aku nak naik kuda, tapi kenapa tak boleh naik kuda? Kenapa kena tunggu lagi? Apa ni? Aku tak ada dah naik kereta lah. Oh, kita boleh naik skateboard bawang tak? Okey, naik skateboard. Kita nak pergi mana ni? Kita pergi je ke mana jalan tu bawa kita. Okey, so kita nak turun bukit. Aku tak tahu kita nak pergi mana sebenarnya ni. Okey, tapi macam bosan je weh naik hoverboard, naik skateboard ni. Bosan weh, sekejap. Aku nak naik kuda. Kuda nampak macam best. Skuter boleh pula. Takpelah, naik je lah skuter ni lah. Okey, ni ada apa ni? Weh, dekat sana tu macam ada farm fair je weh. Aku nampak tak? Apa yang aku nampak? Kau mesti nampak kan? Kat sana tu, aku nampak macam ada farm fair. Haa, tu, warna putih tu. Tu bukan farm fair. Pergi je lah, jom. Wuuuuh. Okey, mantap. Okey, mana farm fair tu? Farm fair tu dekat sana je. Okey, kita dah masuk bandar. Mantap. Okey, ni benda apa ni? Tepi ni apa? Apa ni? Weh, ni apa weh? Aku rasa ni macam... Eh, bukan. Okey, ni tempat permainan dia. Jom kita turun dulu. Ini... Oh, ini Taska. Kalau korang pernah pergi Taska, korang ada adik pergi Taska, ni Taska. Okey, masuk Taska. Ni apa ni? Okey. Eh, ada kerja weh. Aku kena bekerja weh. Oh, kat sini pendaftaran. Okey, faham. Okey, aku dah nampak dah. Aku dah nampak ada orang. Tak nak. Okey, tu ada orang. Ada orang. Jom kita ikut dia. Ni apa pula ni? Brookhaven School. Ada sekolah pula dalam ni. Okey, jom kita pergi sekolah. Brookhaven School, ya. Okey, kita masuk. Eh, apa ni? Aku tak nak jadi cikgu Taska tadi. Alah, hantaklah dia. Okey, aku tak nak. Quit. Okey, kita berhenti kerja. Tekan je quit. Tekan je kat tanda tu, kau berhenti kerja. Senang, tak payah surat-surat. Okey, ni apa dekat sekolah ni? Study area. Oh, boleh study dekat sini. Mantap lah, geng. Lepas tu ada cafe. Boleh makan tak? Aku lapar ni. Okey, Assalamualaikum. Nak beli, tapi kenapa ada pizza kat situ? Tak sejuk ke ni? Okey, kat sini apa ni? Kena register pula. Tak payahlah nak register. Okey. Lepas tu, kita keluar je lah dari sekolah ni. Cikgu pun tak ada. Buat apa kan? PDPR agaknya. Okey, so kita pergi ambil kenderaan lain. Tak ada kenderaan lain ke aku boleh bawa? Ha? Motor pun tak boleh bawa. Kereta pun tak boleh bawa. Ni apa benda ni? Ada remote. Apa benda tadi? Okey. Aku nak pergi rumah aku lah tadi. Rumah aku mana weh? Eh, rumah aku dah hilang weh. Ya, ada. Ni rumah aku. Kita dah balik rumah, ya. Aku nak teruk ke rumah aku ni. Takkanlah tak ada benda lain, weh. Ni rumput. Okey, rumput. Okey, lepas tu, kau masuk je pintu. Tak ada bilik. Kau faham tak? Eh, terkeluar dia aku. Kau faham tak? Kau ni ikut. Weh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini biliknya. Kau keluar, macam ni. Yang ni kau nampak zoo, macam tu. Bukan zoo lah. Macam aku macam ada pokok-pokok kat situ. Kau masuk kat sini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Punyalah mewah rumah aku. Aku tak tahu. Inilah patutnya. Kalau nak bina rumah, patutnya tahu kat dalam rumah tu ada apa. Okay, so kita boleh masuk tak dekat dalam kebun ni? Aku berminat nak masuk kebun ni. Tapi aku tak tahu macam mana nak masuk. Okay, ni apa benda ni? So, kita boleh guna komputer. Okay, kau tengok aku tengah buat apa. Aku tengah edit video lah, bodoh. Nak upload dalam YouTube. Kau tengok, tapi kenapa ada keluar musang tu pula? Alah, keluar. Okay. Lepas tu, kita naik balik tangga. Lepas tu, aku nak guna tandas sebab nak kencing. Oh, ini bilik tidur. Bilik tidur. Masuk bilik tidur. Okay, lepas tu, ini bilik air kan? Mantap lah, geng, bilik air. Kita nampak? Wash hands. Kau tekan je wash hands tu, dia basuh tangan. Macam tu. Kau nampak? Tengah basuh-basuh. Macam tu. Okay, dah. Tak payah lebih-lebih. Okay, lepas tu kita boleh mandi juga. Shower. Tekan sini. Dia shower tak buka baju, badah. Tak buka baju. Dia mandi macam tu je. Okay, keluar. Dah. Cukup. Berak boleh tak? Dia berak, guys. Dia berak. Tapi tak nampak tahi lah.
Okay, faham. Bagus. Okay, so kita keluar daripada bilik air. Lepas tu kalau kita pergi kat katil, kita boleh tidur. Tapi kau tengok dia tidur, mata dia macam ni. Ha? Tak tutup-tutup mata. Tutup mata dia. Okay, lepas tu kita keluar. Keluar. Kita tengok ada apa lagi dalam ni. Okay, ada TV. Kita boleh tengok TV, guys. Aku rasa. Okay, sekejap. Okay, duduk kat sini pun boleh. Lepas tu kita boleh tengok TV pun boleh. Lepas tu ni boleh basuh tangan. Lepas tu ada apa lagi ni? Apa benda ni? Eh, ni tandas mana pula? Oh, dalam rumah mestilah ada dua tandas, tiga tandas. Takkan ada satu tandas kan? Dan kalau ada orang guna, kau tak tercerit. Okay, lepas tu keluar. Kita tengok lagi ada apa lagi. Ini macam mana aku nak masuk dalam ni? Tak boleh masuk weh. Okay, kejap. Okay, kita... Eh, ada orang ada rumah aku. Hai. Macam mana kita nak cakap dengan dia? Hai. Okay, kita boleh cakap dengan dia weh. Ini first time. I'm from Malaysia. Sama. Okay, dia kata dia daripada Malaysia. Aku pun sama daripada Malaysia. Okay, dia cakap apa? Saya dari Malaysia juga. Okay, YouTube kan? Weh, dia tahu aku buat YouTube eh. Kejap. Dia tahu aku buat YouTube. Yes. Peh, dia tahu guys aku buat YouTube. Macam mana dia boleh tahu pun aku tak tahu. Kejap. Apa tu? Hashtag tu. Apa tu? Hantu. Yes, cerita hantu. Macam tu. Kita buat apa ni? Yes, kita angguk. Okay, kita tekan yes ni nanti ni. Macam tu. Weh, dah berapa lama aku main Brookhaven ni? Punyalah best main Brookhaven ni. Cerita hantu. Ya, dia tahu aku buat cerita hantu dekat YouTube. Mantap lagi. Okay, jom. Best. Terima kasih. Macam tu. So, jom. Kita keluar lah. Kita tengok. Okay. Kita tanya dia nama siapa. Nama siapa? Okay, kita tanya dia. Nama siapa? Kita tengok dia balas apa. Dia tahu aku buat YouTube cerita seram ni. Fans. Okay, dia fans aku. Okay. Oh. Okay, jom. Kita jom jalan. Okay, fans aku jumpa aku je dekat Roblox. Jom. Aku bawa dia jalan-jalan. Tak pun dia bawa aku jalan-jalan. Okay, jom. Macam mana? Tu kenapa? Ada orang mati ke kat situ ni? Ada orang mati? Sumpah. Eh, bukan. Apa benda ni? Okay, aku tak tahu dia buat apa tu. Oh, aku nampak macam ada kolam renang lah kat sana. Jom pergi. Alright. Tapi aku nak bawa kereta tapi... ada kereta! Okay. Dia boleh naik sekali dengan aku tak? Boleh tak? Tak boleh? Dia tak boleh naik sekali dengan aku ke? Oh, boleh naik eh? Aku boleh tumpang dia. Kita tumpang sekaki. Tolong bawa. Tak boleh? Tak payahlah. Dia macam tak nak bawa kereta je. Okay, so kita jalan-jalan. Okay. Ini bukan taman permainan weh. Ini bukan swimming pool weh. Swimming pool lah bodoh. Terkejut aku masuk dalam tu. Okay, faham. Okay, glok. Okay, lepas tu kita boleh keluar. Boleh keluar tak? Okay, boleh keluar. Mantap. So, kita nak naik gelongso ni. Mesti boleh naik gelongso ni kan? So, naik gelongso. Kita tengok dia turun tak? Allah Akbar. Kita biasa gelongso macam ni. Dia gelongso macam tu eh. Agak-agak boleh mampus. Agaknya budak. Okay, sup. Okay, loncat lemas. Okay. So, kat sini Brookhaven Bank. Ada bank. Okay, kat sini ada bank. Dekat sini Rockstar. Okay, kat sini. Ada Starbucks. Tapi dia kata Starbucks. Starbucks Coffee. So, kita boleh masuk Starbucks ni. Boleh tak nak beli kopi? Aku nak beli kopi. Aku nak ice vanilla latte, venti, caramel drizzle upside down. Lepas tu vanilla cold foam on top. Oh my god. Okay, lepas tu ni apa pula ni? Ni aku dah pernah pergi tadi. Tasca. Lepas tu ini apa benda ni? Aku tak tahu. Tapi kenapa tiba-tiba macam ni? Wait, jangan. Okay, kenapa tiba-tiba dia jadi besar? Ada orang. Kita nak berkawan tak? Weh! Jom kita naik ni. Boleh naik tak? Boleh naik. Tapi macam mana nak naik weh?
Alah, tak gertilah pula aku nak naiknya. Okey, lepas tu loncat-loncat lagi, loncat lagi. Okey, ni apa? Ada air terjun ya. Okey, dekat sana tu apa? Tea Life ke? Bukan Tea Life ice cream. Bukan Tea Life ice cream. Eh, mana-mana tadi? Sekejap, nak kentut sikit. Haa, macam tu. Haa, macam tu ya. Kita kentut, jangan malu-malu. Kentut je. Okey, ni ice cream. Kita masuk ya. Aku macam nak ice cream. Oh, eh, dekatnya. Okey, eh, macam ni lah. Macam ni. Nak kecilkan balik. Aku nak kecilkan balik. Eh, weh. Macam mana? Aku nak kecilkan balik, weh. Eh, macam mana aku buat tadi? Macam mana aku nak kecilkan balik, weh? Weh, macam mana aku nak kecilkan balik? Tak apalah, abaikan je lah. Okay, kita keluar je lah. Weh, macam mana aku nak kecilkan balik, weh? Ni aku luaskan tadi macam ni. Macam mana aku kecilkan? Ah. Macam mana ni boy, aku nak kecilkan balik sekali, aku tak getih. Macam mana ni? Okey, aku rasa memang tak boleh weh. Aku rasa aku tak getih lah guys, nak dijadikan cerita. Ni apa ni? Ini... Weh, ni game weh, game. Jom kita masuk. Oh, boleh main game dalam ni. Jom kita main. Macam nak main ni? Macam nak main? Tak boleh pun main. Tak boleh pun. Oh, ni. Kat atas ni ada lagi. Apa ni? Happy birthday. Sejak bila pula birthday aku hari ni, bodoh. Okey, ni apa pula? Boleh main tak? Tak boleh pula. Okey, kita masuk bilik ni. Wih, wih, wih. Apa tu? Oh, ambulans. Aku ingatkan aku jadi pencuri. Aku bukan pencuri ya. Oh, kat situ ada hospital juga. Mantap, kat situ ada hospital. Okey, wih. Dah 18 minit guys aku main game ni sahaja, kau bayangkan. Okay, so nak dijadikan ceritanya macam tu lah. Okay, aku tak... Oh, ada orang kerja jadi bomba guys. Hai. Wih, kau kenapa tembak aku bongok? Kenapa dia tembak aku? Okeylah guys, nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tak tahu nak main apa lagi dekat Brookhaven ni. So kalau korang ada cadangan apa-apa untuk aku main apa-apa kat Brookhaven, so aku dah tunaikan permintaan korang untuk aku main dekat Brookhaven ni. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So guys, aku rasa sampai sini dulu. Minta maaf kalau video ni macam bosan sikit. Yang penting kita ada rumah ya. Mana rumah kita? Mana rumah kita tadi? Ni tak silap aku. Eh, mana rumah aku eh? Dah tak ada rumah ke aku? Okay, ni rumah aku. Okay, so semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten Roblox yang akan datang. So, bye.